Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Avais di channel yang berbahagia ini ya. Kali ini kita akan bincang-bincang sedikit ya dengan si Pak Le ini. Sensation. Kali ini kita bicara agak mendalam ya tentang dialektika berpikir, yakni tentang rezeki atau nikmat yang diberikan Tuhan itu kenapa sering menjadi masalah bagi kita kan, bagi hidup kita, benar nggak? Karena nggak siap menerimanya tuh. Nah itu jawabannya udah benar itu, karena nggak siap menerima. Kenapa nggak siap menerima? Karena tidak punya pengetahuan. Nah cerdas dia, jadi seperti itu ya, karena tidak punya pengetahuan. Jadi karena tidak siap menerima, karena tidak mempunyai pengetahuan. Ya sahabat-sahabat sekalian ya, nikmat itu banyak ya. Misalnya uang, kita dikasih uang banyak sama Allah. Ya kan? Betul. Ini kita bicara di level-level syariat ya. Jadi Anda sering lihat nggak orang-orang yang punya uang banyak atau dikasih uang banyak malah bermasalah? Betul. Seperti apa masalahnya? Tolong diceritakan. Masalahnya seperti uang akhirnya habis begitu saja. Terus buka usaha hancur, nggak jalan. Terus uang habis kan? Akhirnya karena nggak punya pengetahuan bangkrut lagi ya. Terus apa lagi? Jatuh lagi. Habis itu beli makanan yang ternyata nggak enak, padahal udah mahal-mahal beli. Bikin sakit perut. Akhirnya sakit perut, ke dokter. Ke dokter. Nah, habis lagi bangkrut lagi. Oke, ini kita lagi menuju ini ya, pasar minggu. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau pernah nggak ngelihat rezeki dari Allah itu kan banyak. Salah satu uang atau kesehatan. Misalnya Anda dikasih rezeki, tapi Anda nggak siap, itu gimana contohnya? Nggak siap contohnya, saya dikasih rumah. Nggak, ini soal kesehatan dulu. Jangan ceritakan pengalaman pribadi. Itu nanti bingung kita ceritakan. Oh, kesehatan. Saya dikasih kesehatan yang lebih, ternyata saya lebih baik mengkonsumsi sesuatu yang buruk. Nah, contohnya ngerokok. Jangan, gitu. Kalau ngerokok itu. Oh, yang jangan itu masih makruf ya. Itu baik itu. Iya, ya. Maksudnya mungkin narkoba atau apa? Narkoba mendingan. Ya, atau bagaimana? Itu pokoknya memanfaatkan kesehatan itu tidak pada tempatnya, itu maksudnya. Iya. Dan misalnya juga ya, kita dikasih rezeki anak ya oleh Tuhan. Tetapi anak itu menjadi masalah bagi kita. Artinya sebenarnya itu kita gak siap menerima anak itu, saya kasih tahu ya. Wow. Ini memang berat untuk kita ucapkan ya. Pokoknya rezeki dari Tuhan tuh banyak ya. Entah itu anak, entah itu istri. Istri juga itu, ketika kita dikasih istri oleh Tuhan ya, ternyata istri itu banyak masalah bagi kita. Waduh. Malah menjadi beban, malah menjadi pressure bagi kita, ya. Iya. Begitupun kita dikasih anak, kayaknya kita diperbudak sama anak, ya. Kita diperbudak oleh istri, termasuk uang, kita juga diperbudak oleh uang. Wah, confusing dong. Confusion. Jadi begitu sahabat-sahabat sekalian ya. Banyak dari antara kita yang menerima rezeki, tetapi pengetahuan kita tidak siap pada waktu itu, sehingga rezeki itu bisa menjadi musibah bagi kita atau menjadi sia-sia. Itu kata kuncinya. Seperti kasus yang pernah dialami oleh Pak Dan sini. Waktu itu dia sempat menerima rumah ya, dengar-dengar ya. Iya, rumah. Iya, rumah dari ibu. Terus saya ikut rumah. Investasi bodong. Iya. Kata duitnya langsung habis. Langsung habis. Nah, tapi bukan binomo waktu itu ya. Bukan. Itu investasi bodong itu kalau nggak salah kuru-kuru atau bola gulingnya. Jadi itulah tidak kesiapan kita terhadap suatu rezeki yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Kita misalnya dikasih anak itu menjadi masalah bagi kita ya. Berantem lah, apalah. Nggak terkendali lah, nggak bisa sayang sama orang tua, apalagi sayang ya. Itu sebenarnya poinnya secara syariat itu,
kita tuh nggak mampu untuk menerima rezeki itu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, jangan sampai ya Anda lupa berdoa. Ya, artinya bahwa ya Allah, kalau gue dikasih uang nanti banyak, ya kan? Ya misalnya ya, siapkan juga ilmu menyertai rezeki itu. Wih. Kalau gue dikasih anak, ya sertai gue ilmu dengan anak itu. Apalagi soal anak ya. Soal anak itu kan soal waktu. Dia gak bisa balik, soal uang bisa balik. Ya, ketika dia bayi, Anda harus punya ilmu bayi. Ketika dia SD, SMP, remaja, itu Anda harus punya ilmu lagi. Seperti remaja, dia remaja bagaimana mengatasi anak remaja. Jadi, ataupun ketika Anda punya istri, ya kan? Istri, ya. Ilmu istri pertama, ilmu istri kedua. Nah, itu bisa jadi. Ya. Jadi jangan sampai Anda baru punya istri pertama, tapi istri kedua udah Anda dikasih lagi. Sehingga cukup merepotkan Anda nanti. Oh, iya. Ya kan? Karena tidak ada ilmu ya. Nah, karena tidak ada ilmu menyertai rezeki itu. Ya. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, ya. Ini hal-hal yang memang pernah terjadi dalam hidup saya. Dan saya selalu berdoa ya kepada Allah, ya, ya Allah. Apapun yang Engkau berikan rezeki kepada diriku ini, maka sertailah aku dalam di dalam rezeki itu pengetahuan, sehingga rezeki itu tidak menjadi musibah dan menjadi sia-sia bagi kita. Semoga bermanfaat ya sahabat-sahabat sekalian. Dengan berdoa begitu saja sudah cukup Pak? Udah cukup. Udah cukup. Nanti kita ya. Dibawa arus ke situ ya. Nah, secara servo otomatis nanti Anda akan dibawa ke hal-hal tersebut. Ada pertanyaan lagi? Tapi kalau orang yang bajingan. Apa tuh? Bajingan itu. Ya enggak apa-apa kalau dia berdoa begitu, berarti ada elihman, pencerahan, nur, cahaya bagi dia. Ya. Ini enggak ada hubungan dengan orang ustaz atau orang yang ilmunya tinggi atau ini. Ya banyak kita lihat anak-anak pejabat atau anak orang kaya atau orang miskin pun ya bermasalah dalam soal-soal beginian karena tidak berdoa tadi. Iya, karena lupa dia mengengker ya suatu permintaan dengan timpalannya gitu loh, dengan layernya. Betul ya. Betul aja betul. Nah, oke sahabat-sahabat sekalian. Oke. Dialektika berpikir ini silakan Anda pikirkan ya. Yeah. Semua orang berhak mempunyai pemikiran kalau dia berada di level filosof ya. Ui. Dan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang berpikir. Saya berpikir, makanya saya ada. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.